KPM. Cantiknya. Ada macam-macam bentuklah dekorasi hiasan dinding. Ada yang berwarna emas. Yang ini macam terhasil daripada kayu. Apa yang nak belajar hari ini? Hai! Apa khabar semua? Anda sedang menonton Club Craft Didik bertemankan saya Shamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar dekorasi perhiasan dinding. Tetapi sebelum itu, kita mesti nak berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita untuk hari ini. Jom kita saksikan profil beliau. Wah, dan itulah cikgu kita untuk hari ini. Di studio kita ada Cikgu Indah Ihsan. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, Mira. Apa khabar, cikgu? Alhamdulillah, sihat. Selamat datang ke Club Craft Didik. Terima kasih. Boleh cikgu Indah perkenalkan diri? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ihsan binti Desfazi. Saya daripada SMK Taman Bunga Raya 1, Hulu Selangor. Ya, baiklah. Cikgu Indah, hari ini kita akan menghasilkan satu dekorasi hiasan dinding. Ya, kalau Mira tengok dekat depan ni ada beberapa contoh yang Cikgu Indah dah bawakan. Nampak macam mudah je nak buat ni, cikgu. Daripada segi bahan dan peralatannya bagaimana? Senang ke sukar untuk didapati? Bahan dan peralatannya mudah untuk kita dapati. Dan selalunya kita biasa guna dan boleh dapat di rumah juga. Okay. Baiklah, seperti yang ada di depan ni, boleh Cikgu Indah beritahu satu persatu. Okay. Untuk aktiviti ini, kita akan menggunakan gam perekat panas. Okay. Gam perekat panas. Kemudian kita gunakan batang aiskrim dan juga gam serbaguna. Baik. Okay. Sini. Oh, maksudnya cikgu kita hanya menggunakan 3 bahan saja. Ya, 3 bahan sahaja. Wah, senang ni cikgu. Okey. Selain daripada bahan, bagaimana untuk peralatan pula cikgu? Seperti kita perlukan gunting. Boleh kita gunakan gunting untuk nanti bahagian gam yang berlebihan kita gunting dia untuk buang. Baiklah. Itu untuk bahan dan peralatan. Boleh cikgu tunjukkan beberapa contoh dekorasi yang telah cikgu bawakan di studio pada hari ini? Okey. Baik, sebagai contoh kita boleh tengok dekorasi di sebelah Mira yang berada di atas sana. Okey. Kalau kita perasan dekorasi yang itu kita gunakan bentuk geometri. Daripada bentuk empat segi kita alihkan bentuk diamond. Okey. Dan kita susun dia untuk menghasilkan satu hiasan dinding yang lebih menarik. Okey, ini antara contoh hiasan ataupun dekorasi yang cikgu bawakan. Kalau yang di bawah ni pula cikgu? Yang itu cikgu hanya menggunakan kad Manila, kan? Kemudian cikgu gunakan lidi dan juga spray. Dan satu lagi ialah gunting. Jadi empat sahaja alatannya. Menariknya cikgu. Saya nampak benda ni nampak mudah saja untuk dihasilkan. Saya tak sabar cikgu untuk menghasilkan dekorasi ini. Jadi macam mana cikgu Indah? Kita dah boleh mulakan ke? Boleh. Jom kita mulakan. Jom cikgu. Okey. Baik. Mula-mula kita akan gunakan batang aiskrim ini. Sebenarnya batang aiskrim ni kita boleh dapati di kedai buku. Kan ada sekarang ni dah ada pelbagai warna. Ungu, merah. Jadi hari ini cikgu nak gunakan yang berwarna hitam. Okey. Jom. Baik. Langkah pertama, kita akan gabungkan batang aiskrim ini menjadi empat segi. Okey. Kita akan gunakan dengan gam serbaguna. Gam serbaguna, ya. Okey, Mira akan untuk dekorasi yang ini, kita akan gunakan 9 bentuk empat segi batang aiskrim. Jadi Mira akan hasilkan 5, cikgu hasilkan 4. Boleh, cikgu. Okey. Okey, macam mana cikgu Indah dah katakan tadi, batang aiskrim ni adik-adik atau kawan-kawan boleh juga dapati di kedai buku, di kedai craft dan juga boleh didapati sendiri kalau beli aiskrim tu, kan cikgu. Jangan betul. Buang batang tu, boleh simpan, kumpul banyak-banyak untuk hasilkan craft ini. Ya, sementara tu cikgu tunjukkan dulu. Kita dah hasilkan 4 segi. Apabila dia kering, dia akan dapat bentuk seperti ini.
Bila dia dah kering nanti. Jadi daripada empat segi ni kita akan bentuk dia. Okey, mari kita gunakan yang dah kering untuk susunan dia. Yang pertama, kita dapatkan bentuk diamond. Baiklah. Kita susun tiga. Okey. Susunkan kepada tiga. Kemudian kita ambil lagi dua, berada di tengah-tengah antara tiga tadi dan juga dua di bahagian bawah. Okey. Baik. Jadi yang seterusnya tinggal kita ambil dua ini lagi. Okey, dua batang aiskrim yang bentuk empat segi ini lagi. Okey, dan kita akan gabungkan pada bahagian atasnya. Okey. Baiklah cikgu. Baik. So, kita gabungkan pada bahagian atas dia. Okey. Maksudnya dua atas, tiga tengah, dua bawah, kemudian letak lagi dua di bahagian atas. Ya, betul. Bagus. Okey, baik. Jadi apabila kita dah dapat susunan ini, barulah kita gam dia. Jadi sebenarnya kita boleh pakai gam perkat ni, boleh guna gam perkat ni. Tapi untuk lebih kuat, kita boleh buat lagi sekali menggunakan hot glue gun. Okey. Okey. Baik. Sebentar. Kita menggunakan hot glue gun atau gam perekat panas. Ya, betul. Gam perekat panas. Okey, jadi kita tengok bahagian mana yang kita nak lekat. Kalau perasan, dia ada dua bahagian. Bahagian yang lebih tinggi dan bahagian lebih rendah. Jadi kita ambil yang terdekat untuk dapatkan kestabilan dia. Oh, begitu caranya. Okey. Baiklah. Jadi kepada kawan-kawan yang akan menggunakan gam perekat panas ni, sedikit pesanan Mesra Mira kepada anda semua, berhati-hati kerana panas gam ni kan cikgu? Betul. Jaga-jaga. Agak panas. Dan juga cikgu, apabila Mira tengok kraft tangan cikgu hasilkan ni, ini cikgu menghasilkan, tadi cikgu kata bentuk geometrinya ialah seakan-akan diamond. Kalau murid di rumah ingin menghasilkan bentuk yang berbeza, boleh ke cikgu? Boleh. Boleh juga. Susunan dia boleh berbeza-beza. Contoh yang sekarang kita guna 2, 3, 2. Betul. Atasnya kita letak 2. Dan ada juga sekarang kita lihat susunan susunan dia ada yang terbalik, ada yang disusun lebih teratur. Jadi ikut kepada cita rasa masing-masing. Baik. Sekarang cikgu tunjukkan yang ini kita dah gam tadi. Baik, cikgu. Bila dia dah kering, kita akan dapat hasilnya seperti ini nanti. Wah, cantik. Okey, nampak? Dia akan dapat hasil seperti ini. Macam tadi kita buat dua di atas, tiga di tengah dan dua di bawah. Kemudian kita tindihkan lagi dua. Okey, kita tengok sebelah sini. Okey, yang tadi tu bahagian belakang dia. Yang ini bahagian hadapannya. Wah, cantiknya. Ini bahagian hadapan. Dan bagaimana pula cikgu bahasa seni visual yang cikgu gunakan untuk kraft ini? Okey, baik. Jadi kalau kita bahasa seni visual, kita akan lihat ini imbangan simetri. Bermaksud kiri dan kanannya seimbang dan juga harmoni. Okey. Baiklah, terima kasih Cikgu Indah. Nampak mudah sahaja kawan-kawan nak menghasilkan dekorasi hiasan dinding dengan menggunakan batang aiskrim ni. Mudah sangat. Tapi selepas ini Cikgu Indah akan kongsikan pula kraft tangan yang lain. Ada lagi dekorasi lain ni rupanya. Nak tahu apa? Teruskan setia dalam Kelab Kraft Didik. Jangan ke mana-mana. Kembali kita di Kelab Kraft Didik di Didik TV KPM. Dan untuk segmen ini, kita akan hasilkan satu lagi dekorasi hiasan dinding, iaitu dekorasi hiasan dinding Flora. Kalau dah nama ni Flora, kawan-kawan, mesti bentuk bunga ni. Betul ke Cikgu Indah? Betul. Kita akan hasilkan dekorasi dengan Flora. Okey. Baik, cikgu perkenalkan bahan-bahan yang kita akan gunakan. Boleh, silakan cikgu. Okey, baik. Yang pertama, kita akan gunakan penyembur cat. Baik. Okey, kemudian gam perekat panas. Okey, gam serbaguna. Baiklah. Gunting. Gunting. Okey, lidi.
lidi. Okey. Ini kita panggil kertas cermin. Kertas cermin. Sebab dia berkilat di depan cikgu. Ha, dia macam boleh nampak macam cermin sikit kan? Okey. Jadi itu bahan-bahannya. Okey. Baiklah, bahan-bahan ni pun mudah juga dapati cikgu. Ya. Yeah. Okey. Baik, mari kita mulakan Mira. Jom cikgu. Okey. Yang pertama, kertas cermin ini kita akan bahagikan kepada tiga saiz. Saiz yang besar, sederhana dan juga yang kecil. Okey. Baik, di sini kita ada tiga saiz, besar, kecil, sederhana dan juga yang kecil. Jadi, kita akan potong dahulu bentuk ini mengikut bentuk daun. Okey. Baik. Jadi, ini untuk Mira. Satu untuk Mira yang saiz besar ni. Saiz besar. Dan juga yang bahagian kecil ini, okay. Mira akan potong dua ini, cikgu akan potong yang untuk sederhana. Boleh, cikgu. Okay. Dan untuk cara pemotongannya, bagaimana itu cikgu Indah? Cara pemotongannya ialah, okay, bila kita lipat dua, okay, kita akan buat bentuk daun. Okay, sama ada murid-murid boleh lukis dahulu ataupun kalau kita buat bentuk daun terus pun boleh. Okay. Jadi kita potong bahagian tangkainya. Baiklah. Kemudian bawa ke tepi. Okey, dapat bentuk yang bahagian bawah. Okey. Kemudian kita potong yang bahagian atas. Potong pula bahagian atas ya. Okey, bahagian atas. Jadi yang ini kita buat tajam sahaja. Sharp macam tu saja. Dia ada bucu seperti bersudut macam tu. Yeah. Okey. Apabila siap, kita akan potong daripada atas secara menyerong. Okey, secara menyerong. Okey, seperti ini. Okey. Kalau boleh biar dia nipis sikit. So dia punya daunnya tu nampak lebih cantiklah. Ya. Yeah. Okey. Okey, dari atas ya cikgu, yeah, dari atas macam ni. Okey. Kita menyerongkan dia. Tapi nak panjang dia berapa, panjang cikgu? Dia jangan jangan sampai putuslah. Okey. Baiklah. Kita tinggalkan bahagian tengah dia tu kan. Okey. Ingat ya kawan-kawan di rumah, apabila menggunakan gunting, dia minta untuk sentiasa berhati-hati kerana tajam cikgu, dan kertas ni pun agak tajam juga kan cikgu, kerana dia keras. Betul. Okey. Selain daripada kertas ni, murid-murid juga boleh guna manila kad. Kemudian guna kertas lukisan pun boleh. Oh, boleh juga cikgu. Boleh. Kerana kalau kata kita nak guna kertas lukisan, kita nak sembur catlah katakan. Bila kita sembur cat tu, nanti dia akan jadi lebih keras. Baiklah. Dan cikgu, ini kalau Mira menggunakan gunting. Kalaulah Mira ingin menggunakan pisau, boleh juga ke cikgu, atau kemasannya sedikit kurang atau bagaimana? Kalau pendapat cikgu, eloklah guna gunting. Sebab bila guna pisau, bahaya satu. Satu lagi, kurang kemaslah sebab kita nak tarik dia kan. Okey. Macam tadi, cikgu tunjukkan tadi, kita potong daripada atas. Bila hampir-hampir nak ke bawah ni, kita akan buang sedikit ruangan ini. Contoh, cikgu buat sekejap. Okey, cikgu buang ruangan yang sini. Okey. Jadi cikgu teruskan potong yang bahagian bawah. Bawah pula. Okey. Nampaknya Mira punya macam dah siap cikgu. Tapi kalau nak tengok bandingkan dengan cikgu punya, pasti cikgu punya lebih kemas. Saya budak baru belajar, boleh ke cikgu? Jadi. Okey, ini Mira punya. Kalau dah siap ni cikgu, langkah seterusnya. Okey, yang ini yang dah siap ya. Ini contoh satu yang dah siap. Okey. Okey, yang ini yang Mira punya saiz yang besar, cikgu punya yang saiz yang sederhana. Okey, ada lagi satu yang saiz kecil tu. Betul cikgu. Okey, Mira potong. Okey, boleh cikgu. Okey. Baiklah, sambil-sambil Mira potong ni cikgu, apa pula langkah seterusnya? Okey. Langkah seterusnya, sambil Mira potong tu, cikgu akan buatkan frame dia. Okey, kita akan buat frame dia dahulu. Boleh. Untuk buat frame-nya, apa macam mana pula cara cikgu? Okey, untuk buat frame, kita akan guna lidi. Okey, kalau kita selalu kita perasan, lidi yang kita selalu guna sate tu dia lebih kecil, betul? Betul. Okey. Jika kita beli di kedai-kedai jual bunga, craft, dia ada lidi yang lebih tebal macam ni. Jadi cikgu akan gunakan lidi yang tebal ni.
Okey, cikgu akan gabungkan dua lidi ini. Baiklah. Untuk bahagian sebelah kiri, sebelah kanan, atas dan juga bawah. Okey. Baik, ini ada satu yang cikgu dah siap buat. Okey, yang ini yang cikgu dah gam dia. Okey, jadi kita akan susun dia terus. Okey, baik. Susun. Kiri. Kanan. Atas. Atas. Dan juga dan di juga bawah. Juga bahagian yang di bawah. Okey. Tapi kita kena lihat juga jika murid-murid buat di rumah, saiz yang kita hasilkan ini, corak ini pastikan dia muatlah. Jangan nanti kita bubur dia tak berapa muat, kan? Ya, cikgu. Okey, selepas itu murid akan potong lidi ini mengikut tiga saiz, yang lebih panjang, yang sederhana dan juga yang pendek. Okey. Baik, jadi kita akan susun dia. Okay. Yang sederhana dan juga ada yang pendek. Ini yang sederhana. Baik. Dan juga yang pendek yang Mira potong tadi, kan? Ada okey yang ni. Yang comel ni. Okey. Baik, okey. Baik. Jadi kita akan gam dia. Okey. Guna perekat ni. Menggunakan gam perekat panas. Kalau Mira tengok kat sini cikgu, frame yang cikgu hasilkan menggunakan dua batang lidi. Betul. Yang cikgu telah cantumkan gam sekali. Kenapa kena guna dua, cikgu? Untuk dia lebih kukuh. Dan dia tebal. Okey. Dia bila dia dua, dia lebih kukuh. Ya. Kalau untuk hasil dekorasi hiasan dinding yang kita lakukan sekarang ni, kan cikgu, apa pula bahasa seni visual yang terhasil daripada karya ni? Pertama, kalau kita lihat tadi, kita ada tiga saiz, betul? Betul. Jadi di situ kita ada kepelbagaian dari segi saiznya. Kemudian dia ada susunannya tu tersusun. Yeah. Apabila susunan dia tersusun, dia lebih harmoni. Baiklah. Yang ada bentuk saiz dan juga keharmonian di situ, ya. Ya, betul. Okey, nampaknya kita punya bingkai kita dah siap dah. Okey, boleh cikgu tunjuk karya yang hasilnya bagaimana? Contoh kalau yang dah kering nanti, okey, bila dia dah kering, kita akan sembur dia menggunakan semburan cat tadi. Okey, yang ni cikgu bawakan yang cikgu dah siap dengan semburan cat. Jadi, cikgu memilih warna silver kelabu macam ni. Dia jadi bila kita tengok macam besi pun ada. Betul. Kan? Jadi bila siap ini, kita akan tampalkan dia dengan daun. Daun yang kita dah buat tadi. Yang kita dah gunting tadi, kan, cikgu? Kita dah gunting tadi. Okey. Baik. Tampal sekejap. Baik. Okey. Baik, cikgu. Okay. Kalau di sebelah sana kita nampak karya yang cikgu dah siapkan, nampak cantiknya tu cikgu. Itu dah jadi warna, ada campuran warna dekat situ. Kalau campuran warna tu cikgu menggunakan semburan cat juga atau bagaimana? Betul. Yang bahagian hitam itu kita gunakan semburan warna hitam. Dan kemudian kertas tu kita gunakan yang dah siap berwarna dengan gold. Baiklah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak cikgu Indah atas perkongsian untuk dekorasi hiasan dinding berbentuk flora ni, cikgu. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali kita di Kelab Craft Didik di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Indah. Dan untuk segmen ini, Cikgu, Mira nampak ada lagi bahan dan peralatan lain yang Cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid. Apa pula craft tangan kali ini, Cikgu? Yang kali ini, kita akan gunakan majalah. Daripada majalah, cikgu gulung dia bagi dia tebal dan lebih kukuh untuk cikgu hasilkan bingkai. Di sini kita hasilkan bingkai dia. Okey, untuk dapat. Baik, di sini juga kita ada dawai yang cikgu telah lekatkan. Baik, kita nak buat apa ni? Kita nak masukkan
dekorasi dia dekat dalam sini. Okey, baik. Kat sini ada dua. Satu bahagian Mira, satu bahagian Cikgu. Cikgu. Baik. Apakah bahan yang kita perlukan? Yeah. Okey. Oleh kerana kita dah gunakan majalah ini dan dawai yang telah siap, kita akan hasilkan bunga ataupun coraknya menggunakan kertas kotak berwarna. Okey. Ya, ini contoh kertas kotak berwarna yang telah cikgu dapatkan. Okey. Jadi apa yang kita buat? Ikut pada corak apa yang kita nak buat. Okey. Jadi cikgu nak buat bentuk daun. Bentuk daun. Okey. Jadi cikgu potong bentuk daun. Okey. Baik. Kita tengok contoh hasil dia. Mira boleh tunjukkan salah satu daun yang ada dekat situ. Ini antara contoh daun yang dah siap dipotong, dah siap digunting dah. Betul, yang dah siap digunting. Baik, jadi kita lihat pada frame Mira. Mari kita gubah dia bagi dia cantik. Boleh. Okay. Ini bagi frame Mira. Mira akan susun pada bahagian sini. Dekatkan dia. Cikgu akan susun yang ini. Boleh cikgu. Okey, Mira akan susun. Dan untuk tampal ni kan cikgu, Mira kena guna gam perekat panas ke cikgu? Betul. Ha, Mira boleh guna gam perekat panas. Dan cara untuk tampal atau untuk lekatkan dia? Okey, Mira gam saja pada bahagian belakang dan lekatkan dia. Okey. Okey, seperti di sini. Boleh lekat pada gambar ataupun pada dawainya pun boleh juga. Okey. Letak di sini. Dan juga Mira akan tampalkan di bahagian atas dawai. Di sini. Okey. Kita tengok macam mana. Okey, biar kita tampal dan dekatkan dia. Macam ni Cikgu Indah, betul tak Cikgu? Okey, betul, pandai. Ha, nanti nak kukuhkan dia, kita gam bahagian belakang tu. Kita buat dua kali. Dua kali, dua lapisan gam ya, Cikgu. Betul. Ha. Macam mana? Dah jadi dah punya. Cantik. Okey, cikgu. Cantik. Okey, yang ini ada lebihan gam ni macam cikgu Indah katalah. Tak apa, jangan risau. Kita boleh buang dia nanti. Boleh buang nanti. Okey, mari kita lihat. Yang ini yang cikgu punya. Wah, cantik ni cikgu. Macam bersarang-sarang dia punya gam tu lah. Yeah. Okey, baik tengok kat sini. Mari kita lihat yang cikgu punya tengah-tengah ni ada warna silver atau kelabu kat sini. Jadi di sinilah kontra. Dia berbeza daripada dua warna yang lain, iaitu merah dan juga warna biru dekat sini. Okey, jadi untuk lebih menarik ataupun mudah kita untuk menggantung, kita boleh tampalkan dawai. Kalau tak ada penyangkut gambar ni, kita boleh gunakan dawai, dan bila dah siap, kita boleh gantung terus pada dinding. Wah. Baiklah, caranya mudah untuk dilakukan dan kosnya pun taklah terlalu tinggi untuk melakukan dekorasi ini. Sangat jimat. Jadi kita guna majalah, kita guna kertas yang ada, kita guna dawai. Itu sahaja. Betul tu cikgu. Dan cikgu, bila kita sebut tentang ni kan cikgu, penghasilannya mudah. Kosnya pun tidak tinggi. Mungkin murid-murid di rumah pun boleh hasilkan dan jual cikgu. Ya, betul. Bila ada program dekat sekolah, kita buka gerai, kita boleh hasilkan hasil-hasil karya seni ini. Okey, jangan kata tak ada peminat, memang ramai ada peminat. Selain pada itu, kita boleh jadikan hadiah juga. Betul tu. Wah, baiklah cikgu. Nampak tu. Apa yang kita belajar hari ini bukan sekadar dekorasi sahaja, tetapi juga boleh menjana pendapatan kalau kita masukkan elemen keusahawanan. Baik cikgu Indah, membenarkan kita sudah berada di penghujung kelas kita pada hari ini. Sedikit rumusan daripada cikgu Indah. Okey, baik, rumusan untuk apa yang kita pelajari hari ini ialah kita gunakan apa sahaja yang ada di sekeliling kita untuk hasilkan satu karya menarik dan kreatif. Ya, apa sahaja yang ada di sekeliling kita. Maksudnya kalau barang tu selagi boleh guna pakai, jangan buang. Kita semula. Lastnya bolehlah jadi dekorasi hiasan dinding yang macam mana kita lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Indah atas perkongsian ilmu. Baik, ingat murid-murid, macam Cikgu katakan tadi, mana yang boleh guna, kita guna semula untuk kita hasilkan dan bahkan boleh menjana pendapatan daripada hiasan tersebut. Kita jumpa lagi di Club Craft Didik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat mencuba.
KPM.